Enam kami suka belajar, bercerita, bermain bersama, menambahkan ilmu, berimajinasi tentang sejarah pengetahuan kita. Geng Anam, Geng Anam, Geng Anam, Geng Anam, Geng Anam, Geng Anam, Geng Anam. Oh yeah! Marilah ayu kawan semua, ikuti bersama Geng Anam. Kejar mati rosaklah dia ni. Ambil kau. Punya seluas saja. Eh, Ramu. Oh. Jangan cakap banyaklah. Gelecek macam Yaya O. Pusing-pusing, belik-belik. Tapi sumbat gol di gawang sendiri. Ayah. Sorry. Ui. Heya. Habislah jambu saya. Ayo. Ini lagi satu orang. Sibuk dengan dia punya jambul saja. Kalau macam ini, mana boleh masuk professional team, oh? Sudahlah, Ramu. Macamlah awak tu bagus sangat. Marilah kita berehat di sana. Adi, biar saya minum dululah. Tersangatlah haus tekak saya ni. No way. Berilah dia, Adi. Kasihan dia. Kalau kita main bola, banyak keluar pelu. Dia banyak keluar ilio. Bergiling-giling banyaknya. Nah, ambillah ni. Tapi jangan minum semua, tau. Sudahlah. Tahanlah. Aduh! Tengok tu. Tengok. Ha, ini mesti kerja si mantop lah ni. Oi, keluarlah kalau berani. Oh, berani awak tunjuk muka-muka awak yang buruk itu ya. Nah, ambil ni. Cepat! Tahu takut, ah? Baru tahu siapa Ramu. Oh, pakcik burung rupanya. Halo, saya kakak. Haiya, bukan awaklah yang mereka takut. Halo, kakak. Ha, Anam. Yang kamu dengan yang lain ni berkaki ayam macam ni kenapa? Apa buat di sini? Terlupa pula nak sarung balik kasut. Ramu, pergi pungut kasut-kasut tu bawa kemari. Amboi, banyak cantik muka awak, Anam. Kalau ikut perut memang awak lebih besar. Tapi kalau ikut hidung, saya punya hidung lagi mancung, tau. Jadi-jadian awak pergi pungut itu kasut. Hish, Ramu, awak ni Sudahlah, kamu berdua ni. Kamu semua dah lupakah tujuan kita kemari? Sebab nak main bola, Ma. Ayo. Bukan itu sajalah.
sebab nak suruh kakak berakan si mantop tu. Eh, Ramu, apa yang awak merapu ni? Tapi kenapa kita kemari? Bukan setakat nak main bola ke tau? Elah, dia pun tak ingat je. Budak-budak ni, muda-muda lagi dah berlupa. Nak minta pakcik tolong projek sekolah? Ha, ya, ya. Yalah, yalah. Ada kata? Macam mana pakcik tahu? Terserempak dengan mak kamu tadi. Dia yang cakap. Dah, mari kita duduk bawah blok sana. Hari pun macam nak hujan ni. Mari kita semua pergi sana. Yeay!